Jadi ya itu tadi, kalau saya pikir kalau orang yang tersinggung atau merasa tidak suka soal perkataan saya yang membawa bahasa toilet, ya saya minta maaf. Tapi kalau kamu hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang begitu miskin, sementara oknum pejabat nyolong uang dengan begitu gila-gilaan dan dengan santun, dengan gaya bahasa agama, kamu muak nggak kira-kira? Nah itu untuk ungkapan perasaan saya yang udah nggak paham. Kalau menurut saya, teman-teman saya bilang, saya masih lumayan cuma keluarin bahasa toilet, karena saya udah nggak paham. Saya betul-betul muak dengan kemunafikan, kepura-puraan, dengan sistem oknum pejabat yang hidup mewah-mewah, sementara. Ada banyak warga Jakarta yang kecewa dengan ucapan kasar Gubernur Basuki Cahayapurnama di media massa. Salah satunya memutuskan menulis surat terbuka untuk Ahok untuk menyampaikan kekecewaannya. Dan berikut adalah surat terbuka itu. Surat terbuka dari salah seorang warga atau kita kenal adalah beliau Mahfudz Siddiq, merupakan politisi dari PKS, dan ia mengatasnamakan warga Jakarta karena memang lahir dan dibesarkan di Jakarta dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap apa yang telah dilakukan, terutama adalah ucapan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dan terakhir kali yang kita tahu adalah di salah satu televisi swasta gitu ya. Iya. Dalam surat ini katakan